lupa pesan-pesan saya ya. Ada lagi, Bu? Enggak, itu aja. Pak, kita langsung masuk. Tunggu dulu, Pak. Enggak bisa dong, Pak. Ya enggak bisa kayak begitu. Sudahlah. Sudah berapa bulan, Jel? 6 bulan. Oh, terima kasih. Mainan, sayang. Ya. Ini sayang, ini sayang. Ini mainan, ayo, Mam. Ayo. Pak, sebentar. Ayolah, Pak. Ayolah, cepat, Pak. Ayo, cepat, Mam. Pesawat kita sudah mau boarding. Mati kita kalau terlambat. Tapi, Pak. Gimana sih, masa Joshua bisa hilang? Memang Joshua kemana? Gak apa-apa dong, ya kemana aja. Mama tadi muntah. Mestinya gak apa-apa dong yang pegang. Papa gak bantuin mama sih. Mestinya gak jangan telepon-telepon terus sekali lagi liburan. Cari dulu. Ceritanya kayak gimana sih, Ma? Ya pokoknya tadi mama, ya mungkin perempuan itu, Ma. Perempuan yang pakai baju hitam terus ada kayak bunga-bunga gitu terus pakai kerah. Terus itunya deh, anak saya hilang. Ayo, Pak, cegat. Tadi apa? Di sini? Itu, iya. Kenapa ini? Ada apa? Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ini, Pak. Anak saya hilang, Pak. Di mana? Tadi ada perempuan pakai baju hitam. Di mana? Mana kita cari? Adikku, sayang. Mama dong! Mama dong! Udah dong, Ma. Ini dia orangnya, Pak. Tahu nggak? Waktu saya pergi, bayinya masih sama perempuan itu. Ibu tahu nggak? Tadi saya kesana, tapi bayinya udah nggak ada. Saya kan minta tolong sama ibu. Wah, kita jadi ketinggalan pesawat nih, Mam. Pak, saya kehilangan anak. Saya kehilangan pesawat. Bapak jangan egois dong. Istri saya kan tadi menitipkan anak saya pada istri bapak. You pikir istri saya babysitter apa? Biar you tahu, saya mantan pejabat eselon. Eselon satu loh, karir lagi. Terus kenapa? Mari masuk untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Mari. Mari. Suruh keluar, Dek. Aduh, cukup. Kenapa sih, Adek? Aus ya? Diam. Diam. Ada warung, Dek. Kan Mpok kan mau ngambil. Mpok gak punya uang nih, Dek. Kalau Adek nangis terus, ketahuan ya. Adek tinggal sini dulu ya. Tunggu ya, Mpok ambil susu dulu ya.
Siapa itu? Siapa bang? Anak siapa bang? Ih, anak siapa? Anakku. Aku yang nemu ya. Oh iya deh ya. Nantang perak-perak. Anakku. Ini. Wis. Sana. Nyari 100 lagi genep 1 juta. Hah? 1 miliar? 1 juta itu singkatan tahu. Oh, apa itu? Saya tukang jual tahu. Yeah, ayo. Kalau kamu punya duit 1 juta, ya, kamu mau beliin apa yo? Jojo ngeliatin aja gak pernah, coba paling membayangin. Gimana sih kamu ini? Suruh berhayal aja gak bisa. Ya pokoknya kok kamu maksa sih? Kan Jojo udah bilang gak mau. Oh udah kalau gak mau biar aku aja yang berhayal sendirian. Kamu gak usah ikut-ikutan, awas kamu ikut-ikutan. Andai aku jadi kaya, punya
Bisa kaya gak kita ya? Bisa, pasti bisa. Asal kita rajin bekerja. Bisa, pasti bisa. Asal rajin menggapai cita. Buruan, kita penasaran nih. Duh, udah berapa ya? Tunggu. Ngomong-ngomong nih, ih, udah ada 1 juta belum? Kalau kita rajin menabung, pasti bisa, Jen. Iya sih. Ngomong-ngomong, di sini aman gak sih? Aman gak ya? Kayaknya kita diintai-intain itu deh. Iya. Dari mana? Dari pasar, Bu. Lihat, bajunya kotor. Bandel, dasar anak kotor diri. Cepat ambil air sana. Cepat. Terima kasih ya. Hati-hati loh, Bu. Iya, Bu. Di sini itu banyak KKN. Situ aja KKN. Makanya kalau nggak ngerti, nggak usah ngomong, Jen. KKN itu kanan kiri nyopet. Loh, emang kenapa? Ini, Bu, terima kasih loh. Maaf ya, Bu. Bapak saya mengajarkan saya untuk tidak menerima yang bukan haknya. Loh, kamu kan sudah bantu ibu. Itu kan tindakan yang langka. Langka apaan, Bu? Orang copetnya di sini hampir tiap hari, Jen. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin teman saya ya, Bu. Habis mau digimanain lagi? Mau minta sama ibunya supaya lebih banyak daripada ini. Sial kamu, Jen. Sial kenapa lagi? Sial kok bisa nebak pikiranku? Hei! Jojo!
dong, Mel. Ya, bagus banget, Kakang. Masa bisa itu main keroyok, kau? Gula! Ini dia untuk kita selamat, Jaya. Mana lagi lo ya? Kenapa? Rasakan tau. Makasih banyak ya Bang Opik. Terima kasih apaan? Iya, udah nolongin kita. Bukan Kang Opik yang nolong, orang Kang Opik cuman ini pakai disemprot crut. Tuh gitu, nih lihat nih. Jadi korban iklan aja. Kamu ini lapar apa doya? Lapar juga. Ya, juga. Aduh. Hah. Aduh. Hah.
Sudah lama. Selama 7 tahun ini kan kita sudah mencarinya. Dan memang belum ketemu, kan? Kamu di mana, Joshua? Dari kantor polisi juga kok belum ada kabar sih, Pak. Di perempatan aja banyak. Tapi kok Joshua tetap aja nggak ketemu? Yang di perempatan itu kan polisi lalu lintas. Oh ya, teman saya akan ditugaskan di sini. Mudah-mudahan saja bisa membantu. Ya, mudah-mudahan. Anak-anak, ini sudah betul semua. Silahkan disalin. Bu, Jojo boleh duduk nggak? Oh iya, tapi nanti kamu ke ruang guru ya, Jo. Jojo sayang, kok kamu pinter, bro. Jadi benar kamu berkelahi, Jo? Ya, Bu. Saya dikeroyok gara-gara nolongin ibu-ibu yang kecopetan. Nolongin kok malah dikeroyok? Saya dikeroyok copetnya, Bu. Copet kok malah lebih galak. Lain kali hati-hati ya, Jo. Iya, Bu. Ibu tuh nggak mau kamu putus sekolah. Kalau kekurangan biaya, bilang ibu ya, Jo. Ibu baik deh. Sayang. Jojo gak punya kakak cowok. Jangan ngeledek kamu. Nanti ibu marah sama kamu. Ibu gak sayang lagi sama kamu. I'm sorry, Bu. Coba kalau ibu jujur sebagai ibu Dewi. Apa? Ibu kamu jahat? Enggak. Ibu Jojo baik. Udah membesarkan Jojo sampai begini. Coba kalau ibu Jojo jahat, Jojo bakal nyakitin terus. Tadi kamu ngomong apa? Ibu kan dengar.
Memang ibu kamu jahat? Bukan, Bu. Lalu siapa yang jahat? Mamanya Tasya. Iya ya, sombong sekali itu orang. Gara-gara kamu ibu jadi ngomongin orang. Guru kan pamali ngomongin orang. Sudah, sana. Makasih, Bu. Selamat siang. Anak nakal. Mama bisa marahin Bu Guru ya? Aduh, kasihan. Mau jadi dokter apa kamu musak-musak? Biarin. Bodoh, bodoh. Dasar anak sirik, bodoh. Jika teman bahagia hatinya, jika teman bersuka hatinya, ikutlah bersuka cita, turutlah merasakan bahagia dengannya. Orangnya Jack, yang menurut beberapa orang saksi membawa Joshua. Iya, saya ingat dia, Bang. Ibu, ibu bawa kemana anak saya? Anak? Iya. Yeay! Anak, emangnya kita udah punya anak? Si Perawan Ting Ting nih. Anak saya yang ibu culik waktu itu di bandara, masa ibu tidak ingat? Bandara? Iya. Bandara. Bandara. Emang kita
ke bandara. Lihat dong Bu, cewek mall. Yeay. Sudah lama. Kita dengar dulu penjelasan dari Bung Tobing. Iya Bu. Kita sudah berusaha mengorek keterangan dari perempuan ini. Cuma memang susah. Mungkin butuh waktulah. Kalau dia enggak gila, kita enggak akan kehilangan Joshua ya, Pak? Joshua? Ibu ingat? Ya. Joshua? Iya. Siapa ya Joshua? Ih, Bapak ganteng. Bapak Joshua ya? Pak polisi kalah ganteng sama Bapak. Ibu jangan pura-pura gila ya. Saya cuma mau nanya anak saya sekarang ada di mana. Anakku, anakku. Belum minum susu anakku, ibu lagi kerja. Ibu beli susu dulu ya anakku. Anak-anak, besok ulangan matematika ya. Ulangan? Ulangan? Siapa takut? Ajarinnya. Jojo, tunggu! Ajarin aku ya, kita belajar sama-sama di rumahku. Aduh, gimana ya? Kalau enggak, aku yang ke rumahmu ya. Jangan di Tasya. Ih, kamu gitu sih enggak mau bantuin Tasya. Mau, mau bener. Tapi, ya gimana caranya ya? Jojo! Jojo! Oh iya, ini ada hadiah dari papaku. Papaku kemarin dari pabrik kaos. Dan dia bawain Tasya baju kaos lucu-lucu banyak sekali. Dan ini ada lebihan, kata papa boleh dikasih teman Tasya yang paling pintar. Aduh maaf ya Tasya, Jojo gak bisa nerima ginian. Kamu boleh gak belajar sama Tasya. Tasya gak marah kok, tapi Tasya marah kalau kamu gak mau menerima hadiah dari papa ini. Tunggu kamu Jen. Makasih. Udah. Loh, Tasya. Udah, terima aja. Udah. Aduh, ih kamu nih. Kalau dikasih nggak pernah nolak. Tasya, ayo buruan. Mah, boleh aja Jojo dan Jojo nggak? Kamu masih itu satu arah, Ma. Nggak, jangan macam-macam kamu. Eh, cepet masuk. Nggak. Jangan macam-macam kamu, Syah. Kenapa? Pokoknya Mama nggak suka kalau kamu terlalu akrab sama anak tukang cuci itu. Ya, Mama. Jojo itu kan pintar sekali. Baik lagi. Ya, Mama. Kan Tasya perlu ada yang ngajarin. Nanti Mama panggilkan guru matematika yang jauh lebih pintar dari anak itu. Ngerti kamu? Tasya mana? Ada tuh. Papa? Papa? Ya? Papa? Halo cantik. Ada apa? Papa, besok kan Tasya ulangan matematik. Masa Tasya gak boleh belajar sama Jojo? Jojo itu kan matematiknya paling pintar. Gak ada cerita. Tasya, nanti Mama panggilkan guru les. Bilang sama anak kamu itu, tahu diri dia sedikit deh. Jangan terlalu dekat sama Tasya, ngerti? Baiknya. Pa, bantuin dong bujukin Mama. Kamu kayak gak tahu adat Mama aja. Apa gitu kan, gak pernah mau belain Tasya. Belain apaan? Lagi ngomongin apa itu? Ngomongin Mama ya? Ada Mak Lampir datang. Papa tadi ngomongin Mama ya, Syah? Hah? Papa tadi ngomongin Mama? Enggak ya. Ngomongin ya, apa? Papa tadi ngomongin Enggak. Siapa yang ngomongin?
Ayo, pakai baju bagus kayak gitu. Apa? Cecen cantik. Apa nggak salah dengar tuh, Jo? Oh, nggak kalah cantiknya sama Tasya. Oh, jadi si Tasya itu cantik ya? Iya. Kamu ini bagaimana sih? Kok gitu aja marah? Aku kan cuma bercanda sama kamu. Habis kamu sirik sih kalau aku secantik Tasya. Habis kamu ngeledekin aku terus. Bodoh. Aduh, jangan lari dong. Jojo pulang. Hei. Dari mana, Jo? Hei, sini. Dasar anak atau juir. Gue nyari Yuli. Tapi untung, lu tahu lu cuma anak siapa? Anak pembantu, anak pemulung. Hah? Ngaca dikit dong, ngaca. Ya, sana itu diuntung. Kemana lagi lu mau gua keluar? Jangan gara-gara lu bergaul sama macam aja. Hah? Ini baju siapa nih? Hah? Baju dari mana? Nyolong dari mana lu nih baju? Hah? Tasya, Bu. Bohong, dikasih siapa? Bu. Kasih siapa? Cepat ngomong. Dikasih Tasya, Bu. Apa? Tasya? Anak majikan gue itu, buka kan? Buka sini, buka. Apa lu? Gue gak mau tahu. Gue bilang. Jangan. Setan kecil. Buat Jeje nih. Ambil tuh,
Dasar semuanya anak atau diri. Jejen, kamu teh mau kalau ibunya Jojo ngamuk lagi sama kita, hah? Itu makanya. Ini handuk, ya. Keringkan badannya Jojo. Sekalian buat selimut, ya. Terima kasih, Bu. Jejen tidur dulu aja deh, Bu. Cium buat kamu. Makasih ya, Jen. Yang tabah ya, Jo. Iya, Jen. Dasar. Ibu gila. Thank you.
Jok, nggak sekolah. Libur, Pak. Libur, libur, libur. Libur apaan kamu, ha? Pulang. Lu apain lagi si Jojo? Lu pukulin dia ya? Enggak, gua cuma ngasih pelajaran aja, Bang. Biar tuh anak bener. Ngasih pelajaran apaan? Buktinya punggungnya si Jojo itu merah semuanya, merah. Ini Pak kopinya. Jo, ibu mukulnya gak keras kan, Jo ya? Maafin ibu ya, Jo. Hati ya. Nan. Kenapa sih lo begitu kejam sama si Jojo? Biar gimana pun dia itu anak kita. Abis tuh anak gak tau diri. Masa dia berani deketin anaknya Pak Andi, si Tasya? Kan malu kalau kita kehilangan pekerjaan gara-gara tuh anak gak tau diri, Bang. Bisa kasih pelajaran tuh anak. Kalau memang harus, kenapa tidak? Nah, yang ngasih makan kita itu bukan dia. Tuhan. Yee, abang kok jadi ngebelain tuh anak sih? Oh iya, kalau seandainya abang disuruh milih, lu atau si Jojo, gue akan pilih si Jojo. Karena dia itu masa depan kita, Nan. Harapan kita. Yee, ngomongnya begitu. Ini peringatan buat lu, Nan. Abang sekarang ini pusing. Abang mau ngadem dulu. Bu, Jojo harus ngambil air lagi, Bu. Heh, anak kurang ajar ya. Gak tau diri, gak tau makasih. Pergi lo dari sini, gue gak mau ngeliat muka lo lagi. Pergi. Buruan. Buruan jalannya lo. Gak tau diri, pergi dari sini. Gue gak mau ngeliat muka lo lagi. Jangan liat gue, pergi. Gak, ibu. Tabah aja ya, Jo. Iya, Bang. Ibumu memang kejam, tapi kan masih ada bapakmu yang sayang sama kamu. Tapi bapak jarang di rumah. Kan masih ada Bang Opik. Gak apa-apa, yang penting kamu tetap belajar. Sebab otak kamu pinter dan encer. Air kali kok encer. Iya, Jan. Ayo, 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 cepat sedikit. Ini ditidurkan, ayo, ayo. Coba diatur dong, diatur. Halo? Tasya kok belum pulang sih? Emangnya jam berapa sekarang? Iya, harusnya sih udah pulang. Cepat. Cepat kamu telepon sekolahannya. Selamat siang, Bu. Siang. Tante, saya Bu Guru Dewi dan Tasya yang ingin ketemu Jojo, Bu. Siang, Bu. Silakan duduk. Siang, Bu. Jojonya ada? Saya dengar dari Yayan sakit ya? Jojo, enggak. Jojo gak sakit. Jojonya kemana, Bi? Aduh, Nontasa kok pakai datang sini? Aduh, ntar Bibi diomelin sama mamanya Nontasa. Bibi takut. Aduh, gimana sih Nontasa? Yang penting Tasya gak bilang. Emangnya Jojo kemana sih, Bi? Itu dia si Jojo tuh bandelnya. Bibi sampai pusing. Kalau pergi suka gak bilang. Ya, paling-paling Jojo main di pasar. Bentar ya, dibikinin minum dulu ya, Bu ya. Gak usah, Bu. Ini tolong titip buat Jojo.
Apaan nih, Bu? Itu kertas ulangan. Kecil-kecil nyontek mulu lu, eh. Yang bilang ya, Mang? Iya. Tasya, aduh, dari mana aja kamu? Kenapa terlambat pulangnya? Dari guru, Ma. Kemana? Ke rumah. Kenapa sih gurunya pakai dianterin segala? Kamarnya aja. Mbak. Bu. Mbak, ini juga. Bajunya banyak sekali, Bu. Untuk dijual lagi ya, Bu? Bukan, tapi untuk dibagikan ke anak yatim. Wah, Bu baik banget, Bu. Jo, sayang kita beli anak yatim. Oh, jadi kalian mau kaos ya? Dam, tolong bawain. Tolong, Mas, bawain. Sini, Jojo sama Jeje. Ibu punya sesuatu buat kalian. Nih. Satu buat Jojo. Makasih, Bu. Satu buat Jejen. Makasih ya, Bu. Tapi ibu saya melarang saya kalau saya menerima kaos dari orang. Tapi kan ini bukan dari Tasya, Jo. Udah, terima aja ya. Sini aku ambilin, tapi kamu aja deh. Udah, makasih ya, Bu. Yuk. Iya. Upahnya? Oh, iya. Mau diterima kan? Iya. Aduh, lucunya foto anak ibu ya, Bu? Iya. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Waktu kecil, dia diambil orang gila. Lagian kamu tuh ngapain sih nanya-nanya kayak begituan? So akrab kamu. Ya deh sekarang wajahnya ibu itu. Kan jadi sedih ibu itu gara-gara kamu tuh. Gak apa-apa, Jo. Mungkin kalau anak ibu masih ada, dia sudah sebesar kamu. Kamu sekolah nggak? Iya, Bu. Pinter apa enggak? Wah, dia itu pinter banget, Bu. Ranking satu terus. Oh ya? Kalau Jejen? Kalau Jejen sih nggak ranking, Bu. Tapi Jojo itu yang ngajarin ya Jejen. Nih, upah untuk kalian yang sudah bantuin ibu. Wah, banyak amat, Bu. Anggap aja ini hadiah karena kamu ranking terus, ya? Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Bagi dong. Kan aku udah capek-capek ngajarin kamu, sini ya. Udah. Iya. Sini dong. Makasih, Bu. Ya, Pak ya. Begitu ini 40 kilo ya. Iya, Pak. Tadi 35, yang pagi ya. 27. Iya. Tadi siapa Pak siapa itu bawa 32 ya. Ya. Jadi semuanya 134 kilo ya. Iya. Ya.
Ya, ini tolong diterima 70.000. Ya. Hey, kamu langsung yang belakang sana. Gimana nih, Pak Andi? Sorry, Bos. Agak terlambat sedikit. Barang sulit, Bos. Wah, gimana ya? Saya sudah kehabisan bahan baku, loh. Oh ya, minum apa? Apa saja, Bos. Silakan, Pak. Tolong dong, Pak Andi, kalau bisa diusahakan barang bakunya. Iya, Pak, iya. Tenang aja. Hari-hari dikasih makan apa sih? Ya makan nasi, sama kayak Non Tasya. Emangnya kenapa sih, Non? Lauknya maksud Tasya. Ya nggak tentu, Non, seadanya. Emang kenapa sih, Non? Kok bisa pinter banget sih? Masa sih, Non? Masa Bibi nggak tahu punya anak sepinter itu? Kalau gitu syukur deh, Non. Tapi kan Non Tasya juga pinter, cantik lagi. Tapi katanya Bibi suka mukulin Jojo ya? Enggak pernah. Emang siapa yang bilang, Jijit. Non? Itu fitnah, Non. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi Tasya lihat sendiri kok. Jojo sering biru-biru badannya di sekolah. Si Jojo tuh emang bandel, Non. Paling-paling berantem sama temennya. Enggak kayak Non Tasya, orangnya baik. Nurut lagi sama orang tua. Tapi janji loh, enggak mukulin Jojo lagi. Ih, dibilangin gak pernah. Tasya gak percaya sama Bibi. Bu, Ibu, Jojo pulang, Bu. Ini ada ini, pakai ini aja. Bu, Ibu, Jojo pulang, Bu. Bu, Ibu. Jo, ibu kamu belum pulang ya, Jo? Belum. Nunggu di rumahku aja yuk. Ya deh. Ibu. Ya. Jo katanya mau di sini bu nunggu. Mana atau disuruh masuk? Itu? Jojo. Selamat sore bu. Sore. Kenapa? Ibunya belum pulang ya? Kayaknya masih di rumah Pak Andi tuh. Oh, kalau gitu. Jojo tunggu saja di sini ya. Iya. Bu. Iya. Tante. Maafin yang kemarin ya. Yang mana? Jen. Atau dibikinin minum itu Jojo. Kasian kan. Oh ya. Jangan lupa. Mari Jo. Gara-gara Tante nolongin Jojo, jadi Tante dimarahin sama Ibu Jojo. Oh, yang itu. Tante mah tidak diambil hati, Jo. Memang ibu kamu saja yang keterlaluan. Ada apa, Jo? Tante, boleh nggak Jojo nanya sesuatu?
Atau boleh. Memangnya kamu mau tanya apa? Tapi enggak. Kamu teh mau nanya apa? Ayo atu. Tante kan udah kenal lama sama orang tua Jojo. Iya, sudah 10 tahun tante teh bertetangga sama ibu kamu. Jadi tante tahu jelas kan cerita tentang Jojo? Ya sudah pasti atu. Memangnya kenapa? Tante, Jojo dulu lahirnya di mana ya? Di rumah atau di rumah sakit? Kok tante gak jawab? Kan sebetulnya tante harus tahu. Tadi katanya tante, tante udah kenal lama. Wah, wah, wah. Serius amat nih? Lagi ngomongin apa sih? Pasti lagi ngomongin aku ya. Jangan GR kamu. Tante, tante kan tadi udah janji mau jawab pertanyaan Jojo. Aduh, yang itu teh tante lupa. Tante jangan bohong. Jojo nih cuma pengen tahu. Jojo nih sebetulnya anak kandung atau anak angkat. Sudah saatnya kamu teh mendengar cerita ini. Kalung ini teh bisa mengungkapkan siapa diri kamu, Jo. Terima kasih.
biasanya bos yang simpen ya. Ya bos. Oh. Ya, deh. Oke deh. Wah, asik. Yuk. Cabut. Ayo, cabut, men. Dompet, hmm? Gua aja ngurus. Hmm? Lu pade, hmm? Lapor sapam ya. Mana? Sapam, lapor sapam. Oh, eh, apaan? Lapor sapam. Apaan? Bapak, mana mungkin dua anak ini nyopet? Saya kenal betul, udah kayak adik saya sendiri. Udah deh, Pik, saya bawa dulu ke kantor untuk pemeriksaan ya. Ya, ya Pak. Aduh, kasihan. Aduh, enggak ya. Kita teh kudu sabar. Eh, Bu Bambang, gimana kita mau sabar? Buktinya tuh anak tangkap polisi sekarang kan? Nyari gara-gara. Belum tentu dia itu berbuat begitu. Nah, bener-bener. Tau gak? Itu fitnah. Nih, gimana belum tentu? Hah, itu ada mikrofon gimana? Nggak, Teh. Opik mah nggak ikut ke sana. Ih, pada ke mana? Ya, ya. Ke kebon, belum ngoren. Ya. Dan ini istri saya. Kami ini orang tuanya Jojo. Iya, Pak. Nah. Kami teh orang tuanya Jajan, Bapak. Oh, iya. Anu Pak Satpam. Iya. Jojo di mana? Bocah-bocah, sini. Loh. Kok? Pak. Sebetulnya kami tidak mencopet. Kedua anak ini tertangkap tangan sedang menemukan dompet ini. Dan ternyata isinya sudah tidak ada. Pemilik dompet sedang menuju kemari. Dan kesaksiannya nanti akan membuktikan benar atau tidaknya kedua anak ini mencopet. Boleh saya ketemu sama Jojo, Pak? Ah. Iya, Pak. Silakan. Siap. Udah dibilang jangan marah-marahin orang tua, masih juga mencuri. Masih juga. Apa sih? Hah? Pak Satpam. Bandel banget kalau ditanya. Iya, iya. Bandel, Di. Tapi ini kantor polisi. Yuk, kasih tahu. Datang, Mbak. Bu. Terima kasih.
Selamat sore, Pak. Sore. Saya Ibu Jeffrey yang kehilangan dompet itu, Pak. Oh. Dompet Ibu diketemukan oleh kedua bocah itu. Saya kenal mereka, Pak. Itu Jojo sama Jejen yang suka bantuin Mama kalau Mama habis belanja, Pak. Oh. Bukan mereka, Pak, pelakunya. Sini, Nak. Jadi menurut Ibu bukan kedua bocah yang dipelakunya? Saya yakin sekali bukan mereka, Pak. Permisi dulu sebentar ya, Pak. Permisi, Pak. Papa lihat kalung yang dia pakai. Persis seperti kalung yang dipakai Joshua, Pak. Jangan-jangan, Ma. Jangan-jangan. Dia anak kita yang hilang itu. Tapi kita tetap harus menyelidikinya, Ma. Selamat sore, Pak. Pak Andi. Bagaimana dompetnya, sudah ketemu? Sudah. Jojo, Jejen! Biasa sih ya, fitnah. Gara-gara Simon sih. Sebentar, permisi. Iya. Ya. Tasya? Kalian? Andi. Mobilnya enak ya, Jo? Hus, kamu bikin malu aja. Jim, kenapa sih? Mau punya mobil begini ya, Jo? Mau sih, ya tapi ya gak mungkin toh. Itu rumah Jojo, Bu, jelek ya? Yang di sebelahnya rumah Jejen, Bu. Gak kalah jeleknya. Jangan begitu. Rumah tante juga jelek. Yang ini enak. Aduh, Bu Jeffrey, pakai ngerepot-repotin. Gak apa-apa, Bu. Saya suka anak-anak. Sama Jojo, sama Jejen. Sama Tasya enggak? Besar. Sama Tasya juga. Terima kasih. Jen, tidak sopan itu. Enggak apa-apa, Pak. Namanya juga anak-anak. Coba kalau Jejen bisa minum susu kayak begini tiap hari. Pasti yang kenyang, Jojo bisa dikalahin Jejen. Memangnya teh kalau minum susu bisa langsung ranking begitu? Atau kudu belajar dulu, Neng? Iya. Jojo, kalungnya bagus ya? Kata ibunya Jejen, ini ditemukan 8 tahun yang lalu, Bu. Tante boleh lihat kalungnya ya? Pagi, Tok. Boleh saya nanya sesuatu yang agak rahasia? Ada apa, Pak? Saya mohon Bapak tidak marah apabila kami menanyakan sesuatu hal yang mungkin salah. Mohon maaf, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Apakah cucu itu anak kandung Bapak? Emangnya kenapa, Pak? Cuma nanya aja. Begini, Pak. Bu. Kami bermaksud untuk mengangkat Jojo sebagai anak kami. Oh. Kirain ada HP. Jus. Boleh, Pak? Bu? Boleh enggak, Pak?
dia ini sudah seperti anakku. Pak Andi. Permisi. Saya bisa terharu kalau lama-lama di dalam, Pak. Pak Andi, feeling saya mengatakan bahwa dia adalah anak saya, Pak. Bagaimana kalau kita tes darah, Pak, untuk menguji kebenarannya? Semuanya kan bisa terjadi, Pak. Kalau begitu saya minta tolong Pak Andi yang mengaturnya, ya. Baik, Bu. Ayo ikut kantor. Salah saya apaan, Pak? Kamu kan yang nyopet tadi siang. Buktinya apa, Pak? Ini apa ini? Emang ini apa, Pak? Kamu kan yang coba belanja pakai kartu ini. Enggak, Pak. Ini saya dapat nemu, Pak. Udah, jangan banyak omong. Ayo. Pak? Ya? Firasat Mama yakin Jojo itu anak kita, Pak. Saya juga sama, Ma. Ya Tuhan, terima kasih. Tapi walaupun Jojo bukan Joshua kecil kita dulu, Mama tetap tidak mau pisah dengan dia. Kita harus ikuti prosedur, Ma. Dan kita juga harus memikirkan bagaimana perasaan kedua orang tua yang sudah merawatnya. Iya kan? Yuk, masuk. Capek, bos. Udah, jangan cerewet. Bos, ada sih kamu, bos. Ya, bos. Terlalu keras pijitnya. Pelan-pelan. Kamu ngapain ikut-ikut? Ngeledek ya? Mudah-mudahan Jojo ranking satu lagi ya, Bu, ya? Iya, maunya sih begitu. Soalnya saya capek ngajarin Jojo kalau nggak ranking satu, Bu. Pak Andi, jadi Pak Gito ini sehari-harinya mencari kardus. Betul, Pak. Pak Gito inilah ujung tombak bisnis kita. Dokternya sudah datang. Bagaimana, Dok? Positif. Maksudnya positif? Semua tes menyatakan si Jojo anak kandung ibu dan Bapak Jeffrey. Terima kasih, Dok. Pak. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya kita dipertemukan dengan Joshua, Pak. Terima kasih, Tuhan. Tapi bukan kami yang menculiknya, ya Bang, ya? Iya. Orang kami nemu kok di pos ronda. Sumpah. Jangan tangkap kami dong, Pak. Iya. Kita sudah tahu. Bukan ibu dan bapak pencurinya. Kami sudah mendengar semua ceritanya, Bu. Bapak dan Ibu Gito, ini semua sudah merupakan suratan dari Tuhan.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada Jojo apabila tidak bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya dan istri saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ibu, Nani. Ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ibu Nani sudah merawat Joshua. Namanya Joshua, Ibu. Bu, Pak, kita masih boleh ketemu nggak sama Joshua? Oh, pasti. Makan, Pak. Iya, tentu saja, Bu. Pak Jeffrey. Ya? Saya rasa acara pembagian rapor masih belum selesai. Wah, kalau begitu kita langsung saja sekarang, Ma, ke sekolah Joshua. Ibu ikut ya. Iya. Yeah. Ayo, Bu, Pak. Bang. Saya dengan sangat bangga mengumumkan kepada Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian bahwa ada salah satu murid di sekolah ini yang patut dijadikan contoh. Anak tersebut setiap harinya mencari uang dari mengamen dan membantu apa saja hanya untuk meneruskan sekolah demi mencapai cita-cita yang diidamkannya. Dia tak pernah putus semangat. Anak dari keluarga tak berpunya ini tahun ini kembali menjadi juara umum di sekolah ini. Saya panggilkan anak kebanggaan saya, anak kebanggaan kita semua, Jojo Sugito. Mari naik panggung, Jo. Hadirin yang saya muliakan, hari ini
kita akan menyaksikan lagi rahasia keajaiban Tuhan. Jojo, yang selama ini kita kenal, ternyata dia ini putra dari Bapak Jeffrey, seorang pengusaha sukses. Jojo hilang saat dia masih bayi. Dan sekarang ini dia dipertemukan kembali dengan orang tuanya berkat Tuhan. Atas rasa terima kasihnya, Pak Jeffrey akan menyumbangkan uang yang bisa dipergunakan untuk beasiswa bagi siswa yang tak mampu di sekolah ini. Jumlahnya sekitar 200 juta rupiah. Saya ini mama kamu.